Bantuan berupa mie instan tersebut didistribusikan Polres Ponorogo dengan menggunakan perahu pada Selasa siang. Kegiatan tersebut disambut positif oleh warga yang terdampak banjir di Dukuh Grenteng, Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Ponorogo. Kasat Sabara Polres Ponorogo AKP Edi Suyono mengatakan, bantuan ini diberikan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terdampak banjir. Pasalnya, warga tidak bisa beraktivitas dikarenakan akses lalu lintas di area tersebut tergenangi banjir. Hari ini kita melaksanakan patroli di tempat terjadinya bencana banjir, yaitu di Dusun Grenteng, Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Nah, pada kesempatan patroli hari ini, kita menyalurkan bantuan dari Bapak Kapolres Ponorogo, di mana masyarakat setempat ini sesuai dengan informasi dari masyarakat sudah 3 hari ini, terutama jalan desa ini sudah terendam banjir, sehingga Bapak Kapolres memerintahkan kami untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Bantuannya berupa apa aja itu? Bantuan pada kesempatan kali ini adalah berupa sembako yang diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat yang saat ini tertimpa musibah. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut bisa meringankan beban warga yang tertimpa musibah. Ega Patria, JTV, Ponorogo.